Marganya tuh apa? Marganya apa sih, Wan? Asep, ha? Marganya apa, marganya? Marganya Shiota. Ayo, selamat. Halo-halo guys, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita sedang berada di daerah Tuktuk, Samosir. Dan ini adalah hari kedua kegiatan kita road venture bersama Honda. Tapi sebelum kita lanjut ke perjalanan, kita nikmati dulu ya pemandangan di sekitar Hotel Mariana Resort ini, kawan-kawan. Ini pemandangan pagi Danau Toba luar biasa kerennya. Jadi sekalian kita keliling-keliling dulu di sekitaran hotel ini. Ini ada kolam renangnya, cuman kita nggak sempat untuk mandi. Dan setelah selesai kita sarapan, kita melanjutkan perjalanan untuk touring, guys. Ini kita tinggalkan hotelnya, yuk kita lanjut ke parkiran, ke unit kita. Ada di sana dia. Persiapan kita mau lanjut ya, kita mau reading-reading lagi. Jadi touring kali ini masih sama ya kawan-kawan seperti kemarin. Ini kita touring bersama Matic Premium Honda. Kebetulan yang ikut kali ini ada 3 jenis, yaitu Vario 160, PCX 160, dan ADV 160. Oke, jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjutkan aja perjalanan kita menuju patung Sigale-Gale. Untuk di hari kedua ini kita nggak terlalu banyak reading yang menggunakan sepeda motor, karena kita bakal banyakkan naik kapal. Kita mau keliling Danau Toba, explore air terjun Situmurun. Oke, saksikan selalu kegiatan kita. Nah, kita akan segera meninggalkan Tuktuk Siadong. Ini gapuranya, dan di depan sana fokus ke air terjun. Hanya saja kecil airnya, makanya nggak terlalu terlihat, kawan-kawan. Oke, kita bakal ke kiri ya, arah ke Tomok. Ke kanan itu mau ke Pangururan, kawan-kawan. Perjalanan kita dari Tuktuk menuju ke Tomok kurang lebih 10 menitan, kawan-kawan. Ini di depan kita terlihat Om Taufik ya, Taufik TMC Blok. Itu biasa kita lihat kalau di Trans 7 sedang main MotoGP, kawan-kawan. Jadi di sini saya sangat beruntung ya, kawan-kawan, bisa touring bersama senior-senior vlogger ini ya kan. Saya mewakilin dari Indago Trading Koi atau Mendiler Sumut untuk kegiatan touring bersama Astra Honda Motor. Makanya kita bisa berkolaborasi dengan blogger-blogger terkenal ini. Contohnya yang baru kita lewati itu adalah Bang Den Dimas. Kita manggil abang aja lah ya kan. Sumut kali. Kalau untuk saya sendiri memang kalau untuk perjalanannya udah biasa ya kan. Tapi yang namanya kebersamaan beda rasanya, kawan-kawan. Karena bersama senior-senior itu biasanya kita kan main tunggal. Jadi ini kayak lebih kekeluargaan aja gitu, kawan-kawan. Mantap kali Honda, terima kasih banyak. Nah kawan-kawan, kita saat ini sudah berada di daerah Tomok ya. Jadi ini adalah kapal feri penyeberangan Tomok Ajibata, kapal feri lama ini ya. Jadi kita itu melewati ini karena mau menuju ke patung Sigale-Gale. Namun ada kesalahan teknis sedikit. Seharusnya kita mau parkirkan motor dulu biar diangkut ke kapal, baru kita jalan kaki. Tapi kelewatan guys, kirain langsung ke lokasi gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita lewat dikit aja kok. Harusnya ini simpang ini kita ke kiri, tapi kita lanjutkan. Oke, kita potong aja langsung ke pelabuhannya ya. Nah ini kita udah masuk ke kawasan pelabuhannya ya. Jadi sepeda motor kita bakal diangkut dengan kapal ini, kawan-kawan. Kita dari sini jalan kaki menuju Sigale-Gale. Oke, kita parkirkan dulu biar langsung diangkut ke atas kapal. Kita dari pelabuhan, motor udah standby, kita mau ke pertunjukan Sigale-Gale. Kita jalan kaki sekitar 300 meter dari sini. Itu mau kemana?
berapa kali daerah tutup, Pak? Wah, sudah agak terhitung lagi lah. Sudah enggak terhitung. Karena ini kampung kami. Kampung kita nih, Sumatera Utara. Anak kampung sini ya, Pak ya? Iya. Oke, siap. Lagi di belakang anak kampung sini. Sudah berapa kali kemari, Pak? Setiap bulan lah sekali. Ngetes-ngetes. Sini kita, Pak. Nah, kita udah sampai ke objek wisata budaya Sigale-Gale. Jadi di sini ada dua, kita pilih yang paling ujung ini, kawan-kawan. Tadi sebelumnya juga ada di sana Sigale-Gale. Ini kita pilih yang kedua. Sampai kita di Sigale-Gale. Halo, Pak. Tolong ya, Pak Ari. Siap. Akan pembayaran dan lain-lain. Sudah ada sampai ya. Jadi sebelum giliran kita saksikan dulu lah ya. Ini ada yang di luar nari. Jadi kita ngantri istilahnya. Alamar mula dona dengan jalamar mula donang nauni. Atong bajah memajolo godang mula mulai. Bye mama. Bye mama. Bye mama. Nah, kali ini adalah giliran rombongan kita. Tapi sebelum kita manortor, kita harus pakai dulu atributnya ya. Ulos dan ikat kepala ini, kawan-kawan. Yang pertama gondang mula-mula, tangan kanannya memegang, tangan kiri papel. Ada geser pergosi, perjalanan nasuk-suk, perlopan natabu, nyarapan manobot, pinaulak botare. Mungara dehani sudah dison na tua-tua, naposobulung, songoning nang akai anak penang, laho manortor di ula otta sadarion. Alamar mula dona denggan, jalamar mula donang nauni. Atong baida mang majolo godang mula-mulai bye mama bye ma perdenami Ayo maju.
Oke kawan-kawan, selesai sudah rangkaian kita Manor Tour dengan si Gale-Gale. Saatnya kita foto bersama, baru kita akan melanjutkan perjalanan kita berikutnya. Ikutin terus video kita, yuk gas kan. Honda Rock Ranger, Hola! Jadi kawan-kawan, ketika kita mau keluar itu jalannya berbeda dengan kita mau datang. Kita bakal diarahkan ke tempat belanja oleh-oleh ini kawan-kawan. Kita bakal lewat dari sini. Jadi kawan-kawan bisa belanja oleh-oleh ke Samosir di sini. Pak. Pak. Tadi pagi ada. Di sini. Kalau kakak, awas kakak kena mobil kakak. Yo, terus. Dan saat ini kita sedang berada di atas kapal. Kita mau menyeberang Danau Toba dari Tomok menuju Ajibata Parapat. Jadi kita bakal ke daratan Sumatera kembali. Gas kan. Dan saat ini kita sudah berlabuh di Ajibata ya. Saatnya kita lanjutkan kembali dengan menggunakan speedboat. Kita mau menuju ke air terjun Situmurun. Nah itu speedboatnya udah nampak ya kawan-kawan. Langsung aja kita gaskan ya kan. Ini luar biasa pengalaman naik speedboat ini bah. Terbang-terbang awak dibuatnya. Kalian lihat sendiri lihat tuh ha. Lompat-lompat deh kan. Mesinnya besar kali urusannya. Kalau nggak salah 200 PK sih. Jadi perjalanan dari Ajibata menuju air terjun Situmurun kurang lebih 30 menitan kawan-kawan. Karena air terjunnya itu berada di daerah Lumban Julu.
Hanya akses kapal lah yang bisa menuju ke situ, kawan-kawan. Dan biasanya orang-orang kalau ke situ menggunakan kapal kayu seperti yang kita naiki sebelumnya. Nah, dari kejauhan air terjunnya sudah terlihat, kawan-kawan. Jadi air terjunnya itu memang langsung jatuh ke Danau Toba. Jadi air terjun ini mirip-mirip dengan air terjun yang berada di Tapanuli Tengah, Sibolga ya, air terjun Mursala, kawan-kawan. Tapi sensasi naik speedboat ini gila, luar biasa, kawan-kawan. Apalagi aku duduknya di pucuk ya. Jadi aku kehabisan tempat duduk ini. Ini pilihnya duduk di depan ini. Kalian lihat ini sensasinya duduk di depan kayak gini. Nah, dimain-mainkan pula lah sama jokinya ini. Hampir kok masuk ke danau, tengoklah. Jadi memang bisa dilihat ya, air terjunnya lagi kecil ya. Ini biasanya sih lebar besar airnya, tapi kemungkinan di sini jarang hujan, makanya seperti ini dia. Kelihatan kecil dia, kawan-kawan. Ini asik diputar-putar lah, mau dicapakannya kurasa gini, ha. Drone di atas. Iya. Wow, keren. Keren, keren, keren. Jadi kita bisa juga turun dulu ya. Ini ada daratan sedikit di pinggir-pinggirnya ya, di tepi-tepinya lah kita bilang ya kan. Jadi kita bisa santai-santai di sini. Di sini juga ada warung kalau mau ngopi-ngopi, kawan-kawan. Nah, di depan sana dekat air terjunnya. Yuk kita lihat dulu, kita spill tipis-tipis air terjun Situ Murun. Cuacanya agak mendung. Ha ha ha.
Berhubung tadi kita hujan kawan-kawan, jadi kita nggak banyak record. Ini kita makan siang dulu di Silimalombu. Kita kembali lagi ke daerah Samosir. Jadi kita mau makan siang berkonsep Eco Village. Jadi ada perkampungan ini yang bahan makanannya itu disediakan dari alam sekitaran sini kawan-kawan, diolah dari sini langsung. Yang penting habis. Yang penting habis. Boleh. Belum makan nasi, Pak? Belum makan, Pak? Terima kasih. Kita coba. Roti. Bukan karena yang lapar ya. Ininya pas. Iya, cepat kasih, Bang. Oh iya. Yang penting habis ya, Bang. Kita coba karena banyak orang nasi di sini juga, jadi kita coba untuk campur makanan. Tapi kita combine isinya itu asli dari sini, kira-kira. Siap. Menarik bu. Jadi kebunnya di mana ya bu? Kita di tengah kebun, semua ini kebun. Manja kali punya. Oke, satu, dua. Tiga. Jadi kawan-kawan, dari sekitar sinilah bahan makanan yang kita makan tadi, langsung dari kebun sendiri. Dan pastinya olahan untuk oleh-oleh atau kerajinan tangan juga dari sini juga kawan-kawan. Dan berhubung setelah kita makan siang, kita mau lanjutkan kembali ke Aji Bata kawan-kawan. Kita akan reading lagi di Parapat. Nah, ini pas mau pulang lewat ada buah ini. Apa ini kawan-kawan namanya? Kayak blackberry tapi warnanya merah. Dan okay, saatnya kita melanjutkan lagi perjalanan kita menggunakan boat ya. Kita mau kembali ke Aji Bata, ke tempat sepeda motor kita berada, karena kita bakal riding-riding sedikit ke Pantai Bebas Parapat. Itu di jalan lintas Parapat Siantar kawan-kawan. Oke, ikuti selalu video kita dan sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ikutin selalu ya. Bye-bye.